Silvofishery adalah sebuah pertambakan tradisional berbentuk konvensional yang menggabungkan budidaya perikanan dengan penanaman mangrove. Silvofishery is a traditional, conventional form of aquaculture that combines fish farming with mangrove planting. Pertambakan silvofishery ini sudah dibentuk dari tambak terbuka menjadi tambak Silvo Fishery 12 tahun yang lalu. Mangrove jenis Rhizophora apiculata tumbuh rata-rata setinggi 4 meter dan telah menjadi tempat bersarangnya berbagai jenis burung terutama bangau. This silvo fishery pond was formed from an open pond into a silvo fishery pond 12 years ago. The Rhizophora apiculata mangrove has grown to an average height of 4 meters and has become a nesting place for various types of birds, especially storks. Kotoran burung yang bersangkar di pohon mangrove menjadi sumber makanan tambahan bagi ikan dan udang, memancing di tambak silvo fishery menjadi hiburan tersendiri sambil mengamati burung. Bird droppings nesting in mangrove trees are an additional food source for fish and shrimp. Fishing in silvo fishery ponds is entertainment in itself while watching birds. Motivasi dan sosialisasi bagi petambak tradisional untuk merubah tambak konvensional menjadi tambak silvofishery harus dilakukan secara berkesinambungan dan ini menjadi tugas utama bagi kami LSM Bel Juroeng sebagai lembaga lokal di pesisir timur Aceh. Tentu kegiatan ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Motivation and outreach for traditional farmers to change conventional ponds into silvo fishery ponds must be carried out continuously, and this is the main task for us NGO Bale Juroeng as a local institution on the east coast of ASA. Of course, this activity must receive support from various parties. Semakin banyak tambak konvensional diubah menjadi tambak silvofishery, maka semakin pulih kawasan ekosistem mangrove di suatu wilayah. Berbagai jenis satwa dapat berkembang biak dan usaha perikanan masyarakat akan mengkat. The more conventional ponds are converted into silvofishery ponds. The more the mangrove ecosystem area in a region will recover, various types of animals can breed, and community fishing businesses will increase. Conservation is. Yes. buat alur belah ya penjarangan seharusnya seperti ini jadi uh, satu di jalankan satu barisan dijalankan